Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman hias. Ini adalah philodendron bikin yang satu pieces ya. Ini pot size ukuran pot 100 yang kecil. Liriknya putih-putih di tengah-tengah. Ini sekitar 300 pot. Dan ini adalah medianya, kokopit yang sudah siap bancu, sudah siap hancurkan, haluskan. Next time akan tutorial cara medianya yang baik dan benar ya. Ini sangat halus medianya, kokopitnya. Ini masih segar, masih sekitar baru 1 minggu guys, baru 21 minggu. Bagus untuk tanaman jenis philodendron. Nggak perlu dicampur sekam, nggak perlu dicampur perlit, nggak apa-apa, sudah bagus. Cuma kita sedikit mencampur osmokot ya. Di video lain saya akan memperkenalkan osmokot supaya tanaman bagus. Ini dia medianya guys, tanaman-tanaman seperti ini. Ini yang campuran medianya, ini belum ditukar potnya, ini masih kecil, masih sekitar 20 cm, 15 cm sampai 20 cm guys. Sekarang banyak dicari philodendron seperti ini guys, comel. Cantik banget, satu biji ya, satu batang. Ini yang kokopit. Ini tanam sekitar sudah 1 bulan lebih. Benihnya sama tadi seperti itu guys. Ini sudah tinggi sedikit, sekitar 25 cm. Next video akan mengupload monstera ya guys. Ini masih di philodendron birkin guys. Unik sekali guys. Ini kokopit yang enggak ada campurannya guys, enggak masalah.
Ini siram 1 minggu sekali nggak apa-apa, karena tanah medianya sudah kokopit. Kalau tanah biasa 2 hari sekali, guys. Oke guys, terima kasih guys sudah menonton. Lain kali kita ketemu lagi guys. Assalamualaikum.